Selepas 2 tahun Hari Kemerdekaan Negara diraikan tanpa kemeriahan akibat pandemik COVID-19, sambutan Hari Kebangsaan ke-65 tahun ini kembali diwarnai keceriaan dan kibaran jalur gemilang lebih 50,000 hadirin di Dataran Merdeka. Sambutan tahun ini juga menyaksikan pembabitan lebih 20,000 peserta persembahan dan perarakan 76 haiwan dalam perkhidmatan, 369 aset darat dan 68 aset udara daripada pelbagai agensi di Dataran Merdeka. Tapak bersejarah yang menjadi saksi pengibaran jalur gemilang buat pertama kali pada 31 Ogos 1957. Acara hari ini bermula dengan ketibaan pembesar negara sebelum keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ruyayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dengan menaiki kereta kuda diraja sekitar jam 8 pagi. Ia disusuli lintasan hormat 5 helikopter yang membawa jalur gemilang serta tembakan 14 das meriam melambangkan 14 negeri dalam Malaysia oleh 41 Bateri Istiadat Regimen Artileri Diraja diketuai Letnan Kolonel Muhammad Asri Cik Wil. Lagu Negaraku kemudian berkumandang serentak dengan acara menaikkan jalur gemilang diikuti lagu tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama yang didenangkan hadirin bersama barisan artis Tanah Air. Ia adalah julung kali nyanyian lagu Negaraku disampaikan oleh 12 artis tempatan semasa upacara menaikkan jalur gemilang diiringi 65 pemuzik orkestra RTM pimpinan pengarah muzik RTM Datuk Mohzani Ismail. Acara diteruskan dengan bacaan ikrar rukun negara oleh pembesar negara dan hadirin diketuai atlet pecut negara yang juga pemegang rekod 100 meter negara Muhammad Azim Fahmi bersama-sama 65 keluarga Malaysia mewakili pelbagai kaum sebelum disusuli dengan laungan merdeka sebanyak 7 kali.